Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di channel Rian Agera. Kali ini kita lanjut lagi main Mobile Legends-nya dan di sini kita coba pick Martis guys ya untuk offlanernya. Sekaligus kita review skin yang terbaru guys ya. Dan langsung aja kita pick Martis-nya guys. WD, mantap banget guys ya skinnya guys ya. Untuk emblemnya di sini kita pakai emblem assassin dengan talent killing spree guys ya. Terus untuk spellnya kita pakai flicker aja guys ya, biar kita gampang untuk kabur ataupun ngejar musuh yang lagi sekarat guys. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja lihat gameplay yang satu ini. Let's go. A few moments later. Oke oke, di sini kita langsung aja ambil ke atas guys ya. Kita coba lihat skillnya guys. Wede, jadi ungu gitu deh guys ya. Gak jelek-jelek banget guys ya. Cuma yang di sini yang kerennya itu gitar sama bajunya tuh, keren banget guys. Oke, kita clear dulu guys ya. Oke, habis itu langsung kita ambil crab aja nih guys. Soalnya Martis ini buat nge-clear minion tuh cepet banget guys ya. Apalagi di season ini Martis ini lagi di-buff lagi guys. Dari segi attack speednya tuh ditambahin, jadinya makin cepet dan makin OP nih guys fighter guys ya. Sabar dulu, kita ambil ini dulu guys ya. Mantap. Wah, nabrak tembok kita. Oke, okay, kita kasih ke Gushen-nya aja guys ya. Sabar dulu, kita clear lagi guys. Jadi untuk item pertama setelah kita beli sepatu langsung aja kita jadiin Bloodlust X-nya guys ya. Ini item wajib banget guys. Gak bisa ditawar-tawar guys ya. Oke, sabar dulu. Kita coba jepit. Mantap. Mati deh guys ya. Early game dapat kill itu udah mantap banget buat Martis guys ya. Sabar dulu. Pokoknya kalau kalian main offlaner tuh jangan mikirin kill guys ya. Kalian harus mikirin gimana lane atas kalian tuh cepet jebolnya. Dan nanti kalau ada kesempatan roaming kalian bisa roaming guys. Pokoknya yang utama tuh kalian clear minion biar nggak dipush. Terus bantu geng kalau memungkinkan. Kalau kill tuh nomor ketiga aja guys. Yang penting lane kalian tuh pokoknya aman ya, jangan sampai jebol. Untuk skill satunya kita lihat tuh cukup bagus, tapi nggak bagus-bagus banget sih. Efek dari skill-skillnya tuh, skill 2 nya sih yang lumayan guys. Dan untuk ultimate nya nanti kita coba lihat guys ya. Oke, kita tusuk mana yang bisa ditusuk nih guys. Mana nih? Aduh, kok malah nusuk ini? Rasanya tadi udah gue arahin loh ke situ. Oke, mantap banget. Bloodlust Edge-nya udah jadi guys ya. Di sini makin menggila aja nih Martis guys. Lifesteal-nya bakal lebih kenceng dan gak akan mati nih guys. Tenang aja guys. Wah, nggak ada rasanya nih Hanabi. Wah, ngapain dia kesini guys ya? Menyeri mati dong. Mantap. Dapat killing spree.
Woi, sabar bos. Wah, masih ada imun, mantap banget. Skill 2 nya nih bagus banget sih guys. Dia bisa imun sekaligus bisa nge-stun sedikit lah gitu ya. Oke, kita clear dulu guys ya. Oh, dia ke bawah, bagus lah. Yang penting sini lane kita aman guys. Jangan sampai turret-nya jebol. Dan untuk item sepatunya di sini kita pakai item warrior boot aja guys. Oke, kita pulang dulu. Sabar, kita ke atas lagi guys ya. Kita clear lagi guys ya, biar minion kita tuh bisa nge-push ke atas. Jadi nanti kalau kita misalkan roaming tuh enak guys. Waduh, gak kena lagi. Lama ini, kalau nggak skill 2 ini lama nge-clear nih. Mana dia? Ke mid ya? Kita potong aja guys. Nanti biar roamingnya tuh enak. Ada buff merah nih guys, kita ambil guys ya. Udah diambil, ambil kita ambil aja guys. Rame guys. Nggak jadi. Kabur guys. Sabar dulu. Dorong. Ajar guys. Mantap. Mega kill loh. Mantap banget guys. Pokoknya ini lagi OP banget guys ya. Wah, ini dia mau nge-push bawah nih guys. Kita hajar guys ya. Item selanjutnya, Endless Battle udah jadi. Makin joss ini guys. Duh, kabur lagi dia. Sabar dulu, kita pulang dulu guys ya. Mantap, kita bisa kabur. Balik dulu. Buffnya udah diambil ya. Wait, sabar dulu. Mantap. Tusuk lagi. Wah, ada immortal lagi deh guys. Kalau nggak dapet double kill kita guys ya. Kasih gua lah. Wah, bangkai. Asem, memang gak dikasih buff merah kita guys. Kita war lagi guys. Sabar dulu. Wah, itu Johnson-nya barusan lewat. Wait, mau kemana lo? Lo mau kemana? Mau bantuin temen lo? Mantap, monster kill. Bagus guys ya. Untuk ultimate-nya juga bagus banget. Lumayan lah, gratis guys ya. Kalau kalian dapet ini, nggak rugi lah ya. Sabar dulu, musuh ini nggak bakal bisa keluar lagi nih guys. Jadi kita harus sabar dulu guys ya. Jangan sampai kita blunder nih guys. Ini tower bawah nih kita bisa push nih harusnya sih.
santai dulu. Kita pancing mereka dulu guys ya, buat keluar. Sabar. Oke, hampir aja guys ya. Mereka udah keluar guys. Hajar guys. Dapat gak sih? Oh, dapat satu guys ya. Mantap. Tiga udah hilang guys ya. Sini kita push atas coba ya. Harusnya sih dapat di atas guys. Aduh, nggak dapat lagi. Tusuk. Mantap. Kita ambil dulu guys buffnya. Aduh, nggak dikasih lagi guys. Oh, dapat ding. Eh, nggak dapat guys. Di retri loh. Wah, ini nampaknya musuhnya ini udah pada ribut guys ya. Oke, dapat lagi guys ya. Mantap banget. Sini ultinya udah bener-bener sakit banget guys. Kita bisa menggila nih guys ya. By the way, di sini kita nggak pernah mati guys. Ini mantep banget guys ya. Jadi offlaner tuh bergeraknya atau warnya tuh di late game gitu guys. Dia bakal bener-bener menggila soalnya guys. Udah pecah semua ini ya. Mantap, dapat lagi. Habisin lah. Oke. Udah rata guys ya. Mantap. Gokil. Review skin kali ini mantap guys ya. Kita dapat kemenangan dengan begitu mudah dan auto konten nih guys. Mantap banget. Jadi satu kali take itu langsung dapat konten kan, mantep guys ya. Sini kita dapat legendary 1007 dan wah nggak MVP kita ya. MVP-nya siapa ya? Gushen kali ya. Oke, Gushen guys ya untuk MVP-nya, dan untuk full build-nya kalian bisa lihat yang satu ini guys. Oke guys ya, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berguna buat kalian semua guys ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.